Kembali lagi bersama saya Hans Edward tentunya. Dan saat ini cuaca di Bogor Jawa ini terpantau mendung saudara-saudara. Dan mungkin di seberang saya ini ada salah satu gedung yang saat ini digunakan sebagai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Lingkungan Hidup Kota Bogor, yang juga merupakan salah satu bangunan cagar budaya peninggalan zaman kolonial Belanda dahulu ya. Dan mungkin seiring berjalannya waktu, dan mungkin masih ingat dengan salah satu sejarah bangunan-bangunan bersejarah peninggalan kolonial Belanda yang hingga kini seiring berjalannya waktu dan saat ini bangunan bersejarah peninggalan kolonial penjajahan Belanda dahulu kala ini kini dipergunakan untuk kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Jawa Barat Indonesia yang beroperasi hingga saat ini. Mungkin semoga dengan sejarah gedung Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Jawa Barat Indonesia ini jadi motivasi pelajaran dan inspirasi tentang berbagai sejarah-sejarah yang penting yang ada di wilayah Bogor Raya, khususnya di Kabupaten maupun Kota Bogor Jawa Barat Indonesia ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Hans Edward. Wassalam.